Apabila Anda pecinta hewan kuda, cobalah datang ke salah satu objek wisata di kawasan perbatasan Lembang dan Subang yang menawarkan sensasi berkuda di atas awan. Selain udara yang sejuk dari pegunungan di bawah kaki Gunung Tangkuban Parahu, Anda pun dapat bersuah foto dengan pemandangan kebun teh yang begitu mempesona. Ini dia nih salah satu objek wisata yang berada di Jalan Raya Lembang, Subang yang menawarkan sensasi menunggang kuda di atas awan. Bagaimana tidak, berkuda seperti ini jarang kita jumpai di perkotaan yang padat. Sebelum menunggang kuda, pengunjung diwajibkan memakai jaket dan topi layaknya penunggang kuda profesional. Jika Anda merasa takut, Anda pun dapat ditemani oleh pendamping. Selama berkuda, Anda akan menikmati sajian pemandangan indah hamparan luas kebun teh. Tidak hanya itu saja, jika sudah memasuki waktu sore, Anda pun akan merasakan seperti di awan. Dengan harga Rp40.000, Anda dapat sensasi berkuda yang luar biasa. Menarik menurut saya, view pemandangannya benar-benar bagus banget. Apalagi kalau sore-sore ada kabut kayak gitu, kayak di negeri di atas awan. Ya, sering kesini. Kenapa nih sering? Tempatnya karena menarik itu, jadi saya sering kesini. Terus makanan-makanan yang ada di sini juga pada enak-enak. Oh. Ini sejuk juga sih udaranya gitu, jadi enak buat main. Tadi kalau untuk yang pertama kali sih takut ya, deg-degan gitu, takut jatuh atau kenapa. Tapi petugasnya bilang santai aja, jadi kitanya relax, ke kudanya juga relax gitu. Skywalknya juga bisa jalan-jalan di hutan, menikmati pemandangan dan bisa berfoto dengan burung hantu. Kemudian untuk anak-anak kita ada area wahana untuk memberi makan kelinci, memberi makan domba dan flying fox mini. Tapi yang jelas hawanya sangat sejuk di sini dan bisa juga menikmati makanan-makanan yang tersedia di sini. Dan pulangnya nanti bisa membawa oleh-oleh seperti bolen nanas yang memang khas dari Subang. Selain berkuda, Anda dapat berkeliling berjalan di Skywalk sejauh 500 meter. Di sela-sela perjalanan, Anda dapat menjumpai sejumlah burung hantu yang sudah jinak. Dengan tiket masuk Rp20.000, Anda dapat berkuda dan bersuah foto dengan pemandangan yang begitu indah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.